waspadai emas sedang rebound ke area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan berada area kritis. Jika pergerakan emas tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1788,68 sampai 1782,25 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1771,85. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1788,68 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1799,08. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.